makanya kan gue sebel ya. Heh, ih diajak ngomong makan mulu deh. Iya, gue denger, cuman sambil makan. Ih, begini lagi makanannya, udah enak banyak micinnya, gak sehat ini. Udah mendingan gini deh, kita sekarang ke suatu tempat yang gue tahu dia produksi makanan sehat. Apaan? Egg roll, karena gue mau beli cemilan juga buat rumah baru gue. Sombong amat. Iya dong, ayo. Bentar, gak ada minta gak? Gak usah, ayo deket. Nah, ini nih. Ntar dulu, gue pakein sanitizer deh. Biar hilang bakteri-bakteri dan dosa-dosa dari badan lo. Ya. Permisi, Pak. Ya. Apa benar ini toko camilan yang bebas gluten ya? Ya, betul. Di sini namanya Pawan Rasa. Kami produksi camilan bebas gluten. Tapi kebetulan di sini kami hanya produksi saja, Mas. Oh gitu. Berarti kalau mau beli gimana, Pak? Soalnya saya mau borong nih, Pak. Banyak banget, Pak. Sebenarnya sih kalau beli bisa aja di sini, Mas. Oh, kalau di sini bisa kita lihat proses produksinya langsung kalau Mas bersedia. Wah, boleh, Pak. Boleh banget. Sip. Sebelumnya perkenalkan, Pak. Saya Adri, ini teman saya Tita. Oh iya, saya Acep Permana. Oh iya. Pemilik usaha Pawan Rasa. Oke, yuk langsung aja kita lihat, Baik. Pak. Mari, silakan. Iya. Ceritain juga dong, Pak, awal mulanya nih egg roll ini bisa sampai seterkenal sekarang tuh gimana sih, Pak? Nah, sebenarnya usaha kami udah cukup lama berjalan ya, dari tahun 2008. Pada awalnya sih kami memproduksi kue-kue lebaran. Nah, saya coba pelajari beberapa jurnal ilmiah, ternyata ada beberapa bahan lokal yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau pemasaran kebetulan kami lakukan secara offline dan online. Kalau offline ada di beberapa toko oleh-oleh, di Bogor terutama ya, di Jakarta. Kemudian di Bandung juga ada. Nah, kalau online kita bekerja sama dengan beberapa marketplace. Nah, salah satu yang paling gencar nih menjualkan produk kita yaitu Indonesia Mall. Dari situ saya ikutan daftar, kemudian ikut jadi peserta BRI Inkubator, dilatih pelatihan bisnis selama 6 bulan, lalu dikenalkan dengan Indonesia Mall. Wah, keren. Pelatihannya dari siapa, Pak, itu, Pak? Kalau pelatihannya kebetulan BRI bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, di situ kita belajar berbagai macam hal tentang digital marketing, tentang finance, termasuk tentang ekspor juga. Berarti kita langsung aja? Bentar, jadi masih penasaran nih. Apalagi? Setelah mengikuti pelatihan dari RKB BRI itu, ada nggak sih Pak Acep udah ikut pameran atau bagaimana gitu? Nah, kalau untuk pameran kebetulan belum. Tapi yang menarik di sini melalui RKB BRI juga, kita perdana ekspor kemarin ke Australia. RKB BRI ini menggait namanya Indonesia in Your Hand. Indonesia in Your Hand. Yang membantu kita untuk ekspor ke Australia. Oh gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja yuk lihat proses produksinya, boleh, Pak? Yes, boleh. Oke, yuk. Ayo. Mbak Tita dan Mas Adri, barusan kita lihat proses produksinya seperti apa. Nah, sekarang kita nikmatin nih hasil akhirnya. Wah, ini yang ditunggu. Ada yang sorghum, ini yang agak beda warnanya, ubi ungu, terus ini talas nih sebelahnya. Wah, ini sorghum deh. Gua mau cobain yang ubi ungu deh. Nah, gimana, Mas? Wah, enak banget, Pak. Ini nih egg roll. Manisnya pas, gurihnya juga dapet. Kalau Mas Adri dan Mbak Tita suka, silakan nih untuk dibawa pulang. Wah. Mas Adri suka yang sorghum ya? Terima kasih banyak, Pak Acep. Ini untuk Mbak Tita yang ubi ungu. Asik, makasih, Pak. Wah, makasih banyak nih ya, Pak. Nah, Pak, terakhir nih, Pak. Kasih tips dong, Pak, buat kita biar gimana caranya nih kita bisa jadi pengusaha yang sukses kayak Pak Acep ya. Iya, benar banget. Yang penting yang pertama itu, setelah kita memutuskan untuk melakukan usaha, kita harus fokus menjalaninya, Mas. Terus yang kedua, jalani step by step-nya dengan sabar. Ibarat kita naik anak tangga, kita jalani per anak tangganya seperti apa, biar kita kuat berdiri. Gitu. Iya. Fokus dan sabar, Dre. Fokus dan sabar. Dapat egg roll enak, dapat tips lagi. Ya kan?
Ya udah, kalau gitu kita langsung pamit dulu ya Pak Acep. Pamit ya, baik, Pak Acep. Terima kasih banyak Pak Acep. Terima kasih. Mari Pak. Pasti Sobat BRI jadi pengen nyobain egg roll-nya juga kan? Nah, kebetulan nih, egg roll Pawana Rasa sudah dijual di beberapa kota atau juga bisa dibeli di official store Indonesia Mall. Sampai ketemu di Cek Toko Nasabah episode selanjutnya. Tentu bareng gue Tita dan temen gue Adri. Yuk, cek toko nasabah biar kita makin bangga pakai produk lokal. Siap!